Jadi anak-anak fak-fak itu sudah menjatuhkan pilihan fanatik kepada Uni Muda Sorong. Semua orang, semua mahasiswa Uni Muda, ya, nanti tahun-tahun berikutnya selalu kalau berkunjung lagi ke sini nanti selalu menyesal. Menyesalnya apa? Karena setiap saat Uni Muda melakukan perubahan-perubahan yang mengejutkan. Di Uni Muda sini, mayoritas anak-anak Papua, mayoritas anak-anak Kristen, tetapi sejak tahun 2004 sampai sekarang tidak pernah ada konflik. Nah, kami saling pengertian, kami saling menghargai, kami saling memberikan penguatan, saling toleransi yang nyata. Uni Muda, di hatiku. Uni Muda, di hatiku. Fak-fak Nana.